Najasa, Najasa, Najasi, Najasi. Coba Rahmat baca yang Ibu tunjuk ya. Nani. Coba Lastri, ini apa bacaannya sayang? Mami. Mami Bu. Selanjutnya Kestel, ini apa sayang bacaannya? Nabasa. Bukan nabasa sayang, tapi ini titiknya dua, ta bukan sa. Jadi nabata. Nabata. Iya pinter. Jadi anak-anak, titik dua garis atas itu dibacanya ta. Tapi kalau misalnya dia titiknya tiga garis atas dibaca ta ya. Iya Bu. Coba Mutia baca yang ini nak. Tia nggak mau baca satu Bu, maunya satu baris. Bagus, coba baca ya nak. Nabata, nabati, najasa, najasi. Masya Allah, pinter ya nak ibu. Tepuk tangan untuk Mutia nak. Baik anak-anak, kita belajar ikra'nya hari ini sampai sini dulu. Sekarang kita belajar doa-doa ya anak-anak. Iya Bu. Ya, siapa yang tahu doa makan anak-anak? Lastri Bu bisa. Iya, coba bacakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina ajabanar. Amin. Pinter. Sekarang siapa yang bisa baca doa dunia akhirat? Tunjuk tangan. Ayo Bu. Ayo Rahmat, bacakan sambil berdiri ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Dibuat kolak aja pisang ini enak kali nih untuk buka puasa. Udah lembek dia, udah masak sempurna. Ngabuburit kemana ini enaknya ya? Itu Kak Mumu. Kak Mumu ngapain? Sum, ini loh mau buat buka anakku. Oh, mau kok kolak pisang itu, Kak? Iya, Sum. Semalam di ladang itu ada pisang yang masak. Ya udahlah, aku kolak aja. Ih, enak kali loh itu, Kak. Buka puasa pakai kolak kan? Iya, Sum. Kok mau? Kalau mau biar aku masak ini semuanya. Aku kok ditawarinnya mau lah, kan lumayan tak ada bukaan kami daripada aku beli. Ya udah, nanti kok udah matang nanti aku antar ke rumahmu. Teringatnya kau mau kemana? Gak mau kemana-mana aku, cuman kayak ngerasain pengen ngabuburit aja sore-sore gitu kan, bingung mau kemana. Tapi kan Kak, kok sepi kali gang ini, kayak gak ada penghuninya gitu. Memang sepinya kampung ini Sum, yang buat rame pun paling anak-anak. Cuman anak-anak kan kalau siang-siang kayak gini dia ngaji. Anakmu gak kau ngajikan? Wih, mau bayar ngaji lagi Kak. Dari mana duitnya? Makan aja cengap-cengap, baju kau aja nih robek-robek. Sum, penting loh itu ngaji itu Sum. Jadi anak kita itu diajarkan mana yang baik, mana yang gak baik. Jadi harus dari kecil itu harus diajarkan, harus dikenalkan. Kalau itu aku aja lah Kak yang ngajarin anak-anakku ngaji, pandainya aku ngaji. Iya, buatlah kau pandai ngaji, Sum. Tapi anak-anak itu perlu, Sum, belajar sama orang luar. Karena pengetahuan itu banyak dapatnya itu dari luar, Sum. Di rumah gak Kak Mumu ya? Kok itu di rumah kok dia? Kak Mu, emang kalau anak-anak di sini tuh ngajinya di mana sih, Kak? Di belakang itu loh, Sum. Tempat siapa itu? Si Bunda Amega Megasari itu. Kak Mu, ipas sekali lah kau di sini, Kak. Apa nih? Kau mau masak kolak ya, Kak?
Oh alah, barusan mau aku pinjam dandang muka. Yaudahlah, gak usah lah, pakai dandangku aja. Alah, Nining Anjarwati, banyak kali lah cakapmu. Bilang aja kau kesini nyari informasi, sok-sok mau minjam dandang. Ya Allah, hajab kali lah aku nengok kau, Kak Mumu. Puasa lo ini, Kak. Mana ada aku mau cari-cari informasi. Jadi sebenarnya kau mau kemana sih, Kak? Kau bikin bukaan apa? Alah, udahlah, gak usah buat-buat bukaan lah, beli aja lah. Beli-beli udah siap juga itu nanti. Apa, aku mau sekalian ke depan sana itu, mau nyari bukaan. Kan si Kestel pesantren kilat dia malah, nanti pulang dia jumpa aku sekalian aku bawa pulang. Oh iya, Ning. Ih, bagus sekali lah si Kestel itu ikut pesantren kilat ya. Apalagi bulan puasa gini, banyak nanti pengetahuannya itu tentang agama. Iyalah, Kak, memang itunya tujuannya kan. Biar apa, agak terbina dikit ahal anak ini tadi. Eh, anak, kok gak kau ikutkan pesantren kilat? Enggak lah, Kak. Iya, aturan kau ikutkan lah sama anak-anak kau itu pesantren kilat. Seenggaknya kan dia jadi belajar loh, kayak mana cara menghargain orang, kayak mana berakhlak yang baik, budi pekerti. Betul kan ku bilang kan, Sum? Karena sama aja loh, Sum, kalau anak-anak dia berilmu tapi enggak beradab, sama aja bohong itu. Itulah, kalau anak-anak tadi udah berakhlak sama dan beradab kan, Sum, udah pasti dia itu dicampakkan kemana aja pun jadi orang dia nanti. Iya ya, Kak. Nantilah, Kak, aku ajak anakku ngaji. Nah, siapa yang tahu doa kepada orang tua? Tunjuk tangan. Kestel tahu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbir pirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shohira. Amin. Itu kan. Bagus, Kestel. Nah, siapa di sini yang suka melawan kedua orang tuanya? Tunjuk tangan. Yang suka ngomong ah, yang suka bentak mamanya, yang suka melawan sama mamanya. Ayo, siapa di sini tunjuk tangan. Lastri pernah, Bu, marah sama mama. Kestel juga pernah loh, Bu, melawan sama orang tua. Nah, kita tidak boleh membilang ah dan membentak orang tua. Itu dilarang sama agama ya, anak-anak. Tapi ibu, salut sama kalian sudah berani jujur di depan ibu. Iya, Bu. Jadi anak-anak, semisalnya orang tua kita sudah tidak ada, siapa yang bakal merawat kita? Setelah pulang dari pesantren ini, anak-anak jangan lagi melawan sama orang tuanya ya, terutama ibu. Apalagi ngomong ah, itu tidak boleh ya anak-anak. Iya, Bu. Jadi kalau anak-anak punya salah sama orang tuanya, sepulang dari pesantren ini, ibu mohon untuk meminta maaf kepada ibu atau orang tuanya ya. Iya, Bu. Berhubung hari sudah sore, jadi ibu akhiri pesantren kilat hari ini ya anak-anak. Bu, kok cepat kali tiapnya. Namanya juga pesantren kilat anak-anak, jadi secepat kilat. Oh iya, Bu. Ning, biasanya orang itu jam berapa pulang pesantren kilat? Sore biasanya, Kak. Ini kan udah ngaji-ngaji kan, ntar lagi pulangnya itu anak itu. Itu tadi jam berapa, Kak, masuknya? Tadi ku tengok abis juhur orang itu udah pergi rame-rame, si Kester dijemput ke rumah. Di sana kan apa? Eh ya bang, besok apa ya bang ke rumah ambilkan galon? Kan apa nanti katanya? Apa kemarin itu katanya? Belajar ngaji, belajar apa? Apa belajar apa lagi, membaca, belajar sholat, doa-doa gitu langsung pokoknya anak-anak kan. Penuh ya kegiatan anakmu ya, Kak? Ini, ku bilang lama kau, gak usah pala kau pesen galon sama si mantok itu. Punya ku aja dari semalam gak diantarnya, makanya ku diamin aja dia itu. Masa iya sih, Kak? Punya ku diantarnya loh, Kak. Senin ku pesen kan, Minggu udah nyampe lah itu. Itulah, karena istrinya itu malas sekali membersihkan galon itu, ditumpuk-tumpukannya di situ, makanya lama-lama dia ngantar, Ning. Gimana tadi sekolahnya anakku? Bisa, Mat. Cuman tadi kata ibu ustazahnya kan, katanya Nana gak boleh melawan sama orang tuanya. Kayak gitu. Bagus. Kan, katanya berdosa. Terus katanya suruh minta maafin Lamet ya, Ma. Kalau Lamet suka melawan sama Mama ya, Ma. Iya, sayang. Mama sayang kali sama Lamet.
Jadi kalau misalnya mama itu marah, berarti itu mama sayang sama Rahmat, ya. Pokoknya dengerin apa kata-kata gurunya, ya. Iya, alhamdulillah. Baju-baju secondku banyak juga rupanya peminatnya. Ini baju anak-anak ini kukumpuli dulu lah. Assalamualaikum, Ma. Loh, kenapa nak kok nangis? Pulang-pulang dari pesantren Cilan, nak, Leni minta maaf ya, Ma. Minta maaf kenapa, Londo? Hando? Dari pesantren Cilan. Dibilang ibu ustazanya gimana kalau mamanya meninggal. Leni gak mau. Oh alah, itu kan seandainya nak, makanya orang tuanya dijaga loh nak. Iya ma, Leni sering kali melawan kalau mama suruh gak mau, terus bilang ah, kayak gitu. Wes, jangan bilang ah lagi kalau mamanya nyuruh, ya. Assalamualaikum. Salam! Kau nangis kau! Dipukul siapa kepalamu? Gak ada. Jadi? Ma, jadi kata Bu Ustazah di sekolah, katanya kalau misalnya anak-anaknya suka ngelawan, katanya berdosa jadi Lazri berbicara. Baru tahu sekarang kau! Ya terus dari kemarin lah taunya! Iya, Lazri juga ngali. Mana-mana-mana. Sering dia mulutku bilangin samamu kalau ngelawan itu berdosa! Gurumu yang bilang kok baru ngeh kepalamu itu. Iya, Lazri minta maaf ya, Ma. Mama maafin Lazri, ha. Iya, udahlah. Gak suka mama nangis-nangis gini, ha. Udah liat baby aja. Apalagi kata gurumu rupanya. Mau sampai nangis gini. Pokoknya katanya gak boleh ngelawan kalau disuruh harus nurut. Emang iyalah itu. Minta maaf Lastri ya, Ma. Iya, iyalah. Makanya jangan bandel-bandel. Mama juga minta maaf ya, sering ngeplaki kepalamu juga. Ya? Iya. Ya, makanya jangan bandel, nak. Lastri sayang kali sama Mama. Ini Mama juga loh, nak. Ini dia ngomong sama Mama jadi, nak. Mama gak suka nangis lagi. Maaf, dia minta maaf. Loh, kok minta maaf kenapa? Gak tahu disuruh Bu Ustazah tadi. Loh, rupanya belajar apa tadi? Belajar, gak boleh melawan orang tua. Oh, ya udah besok-besok jangan melawan orang tua ya, nak ya. Dia minta maaf ya, Ma. Iya, Nek. Belajar yang bagus-bagus nanti ya. Iya, Ma. Kestel! Kestel, sini Mama! Ma! Mengapa pula menangis, nak? Jangan nangis, saya kepuasa! Ada apa? Kenapa, Kestel? Berantem kau sama kawanmu? Apa dihantam orang kau? Udahlah, nak. Jangan nangis lah, nak. Puasanya nanti makruh, batal. Kok baik-baik nangis? Kenapa cerita? Apa ada apa? Siapa yang jahat? Kata enggak ada yang jahat, Ma. Udah, jangan nangis. Jadi kata kenapa? Kata kalau mama meninggal kemana? Meninggal aku katanya. Guru kau mendoakan aku meninggal? Iya. Nining. Aku katanya. Bukan kayak gitu, maksudnya mungkin. Jadi kayak mana, nak? Coba cerita dulu apa, biar tahu dulu mama kayak mana. Apanya, Kester? Jangan nangis lah, cerita. Kata Bu Ustazah, kita nggak boleh bentak-bentak orang tua. Nggak boleh bilang kayak gitu. Iya, betul. Nanti kalau misalnya orang tuanya nggak ada, kayak mana? Oh, ala anak mama. Iya, makanya kalau nanti mama udah nggak ada, kok kayak mana? Nggak ada yang ngerawat kau. Kau bayangkan lah mama udah gak ada lagi kayak mana. Coba di dunia ini kau sendiri tanpa mama. Bisa kau makan sendiri, nak? Hah? Bisa kau mandi sendiri, bisa kau apa? Cari makan kau sendiri kok mama ini udah gak ada? Gak bisa, makanya mama ini harus kau sayang. Ya Pak, Kestel minta maaf ya Pak. Makanya Kestel, kalau sama orang tua itu jangan melawan. Orang tua itu siapapun, kalau udah namanya orang tua itu harus dihormatin. Kau dengerin itu, kata Wak Mumu itu, kata Bu Ustazah itu didengerin. Iya Pak, Kestel gak melawan mama lagi. Udah gelit nenek mamaku gitu-gituin. Langsung ada perubahannya ya kak anak-anakmu setelah ikut apa itu ngaji itu ya kak. Senang ya Ning rasanya kalau anak bisa nerima pelajaran baik kayak gini. Coba aja. Udahlah itu kak. Ya Kester kan anakmu juga. Dadah, jangan nangis lagi ya.
Jadi sebenarnya kau mau kemana sih, Kak? Kau bikin bukaan apa? Lari nak, lari nak, biar mata mama enggak paling. Mata mama gini, Kester!